kami barbar untuk Anda. Sebuah bus dan dua mobil terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 58 tol Jakarta-Cikampek pada Senin 8 April 2024 pagi. Halo YouTuber. Nah, ini masih dalam rangka Lebaran. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran tahun 1445 Hijriah ya kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Dan video kali ini juga cukup spesial, makanya saya juga mau minta maaf dulu di depan kalau ini ada bahasan yang mungkin tidak berkenan ya. Yang ramai banget ini, yang baru ramai sekali saat ini adalah soal kejadian yang di KM 58 itu, di mana ada sebuah mobil Grand Max itu yang isinya 12 orang terjadi laka dengan bis, kemudian meninggal ya. Nah, kontroversinya apa? Kemarin ada di media nasional juga disebutkan Organda berharap Jasa Raja tidak memberi santunan pada penumpang angkutan ilegal. Kolom komentarnya itu pada pro dan kontra. Wong orang musibah kok nggak boleh dibantu ini. Lalu ada yang bilang, wah Organda itu gunanya apa, bubarkan saja dan lain-lain. Jadi di sini saya ingin memberikan pemikiran. Ya tentunya terbuka untuk diskusi, tapi tolong dilihat dulu sampai selesai. Supaya apa? Supaya diskusinya bermutu guys. Karena ini ada dicampur aduk kan ya, tercampur aduk. Jadi antara masalah benar dan salah sesuai aturan sama Anda, sama masalah kemanusiaan. Kalau secara kemanusiaan ya, mosok orang kena musibah ada yang mau bantu nggak boleh, ya kan? Tapi secara benar salahnya bagaimana itu? Saya kalau kayak gini kangen siapa guys? Kangen Mas Rian, karena dia kalau kayak gini pasti berani vokal. Jadi gini boy, kita sepakati dulu travel ilegal itu salah ya. Kenapa? Karena sebenarnya pemerintah sudah mau mengakomodir, tinggal daftar travel itu dari zaman dulu ada, tinggal plat kuning selesai. Tapi memang teman-teman yang di plat hitam ini tidak mau masuk ke dalam sistem. Saya nggak tahu kenapa alasannya. Ini kalau dari sisi kemanusiaan sama, pencuri itu salah. Walaupun misalkan yang dicuri kadang-kadang cuma buat makan atau sedikit, tapi secara hukum itu salah. Secara kemanusiaan mesakit banget. Tapi kemanusiaan kan juga sama, karena Anda tidak jadi korbannya. Kadang-kadang Anda bilang kasihan. Tapi kalau korbannya itu Anda, mungkin Anda akan bilang, wah walaupun sekecil apapun ya tetap harus diurus, karena salah dia. Itu. Jadi kita supaya standarnya sama, kita pakai benar salah dulu ya. Ilegal salah, sama kayak pencuri ini kalau dari sisi kemanusiaan perumpamanya seperti itu guys. Kemudian apabila Jasa Raja memberi santunan pada kegiatan yang ilegal, maka itu salah, ya kan? Ceritanya gini, kalau yang ini korbannya itu seolah-olah mungkin ikut tawuran, orang ikut tawuran digebukin, ya kan? Ditanggung BPJS nggak kalau dia nggak bayar? Pasti nggak guys. Walaupun digebuki sampai lelek, sampai kasihan banget, tapi BPJS pasti nggak mau nanggung. Kenapa? Nggak bayar loh BPJS-nya. Itu prinsip asuransinya seperti itu sebenarnya. Ya. Nah, Organda IPOMI itu sebenarnya menyoroti perbedaan perlakuan ini. Kenapa kok kalau laka ini lalu Jasa Raja pasti ngasih gitu. Padahal ada ketentuannya gimana harusnya itu tidak gimana ya, menggugurkan hak asuransinya. Ada itu di undang-undangnya. Nah kalau sama saja, kalau ngomong supaya adil, negara adil, ya kan. Nah kalau selama ini yang kita bilang, ini kan kalau laka dong-dongan, kalau mau hadir itu harusnya kayak fakir miskin dan anak terlantar itu harusnya di tanggung oleh negara. Tapi itu juga nggak dilakukan kok. Berarti kan nggak semua bisa dilakukan.
ya kan? Kenapa kok yang laka ini kok diperlakukan sama antara yang ilegal sama enggak? Kemudian Jasa Raharja menggunakan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964. Anda tahu siapa yang tekan undang-undang ini? Bung Karno, guys. Presiden Soekarno masih ya. Jadi itu harus direvisi undang-undangnya. Karena konteksnya sudah berbeda. Bahkan menterinya itu yang di situ disebut menterinya itu sudah enggak ada. Ya. Atau ya kan. Kalau enggak mau merubah undang-undangnya, ya berarti ya angkutan resmi ini udah enggak perlu bayar iuran wajib. Karena sudah dianggap bayar iuran yang tiap tahun di STNK itu. Ya. Nah, terus dari sisi kemanusiaannya gimana kalau misalkan ini dihapuskan, yang undang Jasa Raharja ini dihapuskan, enggak boleh menyantuni kegiatan apa? Menyantuni korban laka angkutan ilegal. Loh, kalau mau dibuat sama, artinya secara aturan betul dan secara kemanusiaan betul, maka usulan saya apa? Kementerian Sosial dibuat urusan laka lantas. Jadi siapapun yang kecelakaan itu diberi santunan oleh Kementerian Sosial. Karena ini tricky, teman-teman. Angkutan ini sebenarnya tricky ya, asuransi Jasa Raharja ini. Jadi, tak jelasin dulu. Yang penumpang itu bayarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33. Semua penumpang angkutan umum itu tiketnya sudah termasuk iuran wajib Jasa Raharja itu. Sebenarnya bukan Jasa Raharja namanya, ya perusahaan lah. Dan yang ini ditunjuk Jasa Raharja. Jadi semua penumpang dalam angkutan umum sudah dijamin kalau ada kecelakaan menggunakan angkutan umum. Ya kan, ini selesai dan kalau resmi. Nah, yang lucu yang 34 ini, semua milik kendaraan bermotor wajib membayar iuran yang namanya SW apa ini ya? Bentar, supaya nggak salah istilah. SWD KLLAJ. Nah, itu setiap pemilik kendaraan wajib membayar itu. Untuk apa? Kalau kendaraan ini digunakan lalu mencelakai orang lain, itu orang lain itu dapat santunan. Tapi yang ini kalau laka tunggal enggak. Jadi kan aneh. Anda punya mobil atau kendaraan bermotor, Anda bayar asuransinya, tapi nih Anda kecemplung kaleng sendiri, Anda babak bunyak motor atau kendaraannya rusak, Anda enggak dapat ganti dari asuransi. Gara-gara lucu. Asuransi mana yang model gini? Anda bayar, Anda sakit, Anda enggak boleh pakai kalau sakitnya sendirian. Gitu loh. Nah, ini dulu ditrik sama teman-teman yang di lapangan lah ya, petugas lah ya, zaman dulu. Gak tahu kalau zaman sekarang masih. Karena dulu saya ngalamin. Itu antara bisnya itu kecelakaan zaman dulu, nabrak orang gila. Dulu kan KTP gak pakai apa? Gak pakai sidik jari, gak pakai macam-macam lah ya kan. Jadi kalau ada korban, gak ada keluarganya yang dikenal, dibuatkanlah KTP di desa tersebut setempat, lalu dikeluarkan Jasa Raharjanya, mereka bagi-bagi sendiri. Itu zaman saya kecil, saya tahu ada permainan seperti itu. Nah, ada lagi kalau ini ya cerita dari lapangan lah ya kan. Kalau laka tunggal, ya kan kecemplung kaleng gitu, Anda naik motor kecemplung kaleng, bikin laporan polisi guys. Seolah-olah korban tabrak lari. Wah, saya kesenggol pak, kecemplung kaleng saya. Nah, dapat itu. Asuransinya. Tapi kalau Anda bilang saya kecemplung kaleng sendiri, babak belur gitu, enggak dapat ya. Jadi ini agak aneh aturan ini. Nah, kemudian sebenarnya inti dari semua permasalahan ini apa? Kami ingin sebagai pelaku angkutan resmi itu ingin pemerintah bertanggung jawab. Kenapa? Pemikiran utama saya seperti ini. Bagaimana negara melindungi rakyatnya? Kalau naik transportasi aja bisa membahayakan. Anda taunya itu transportasi itu ilegal atau resmi gimana? Kadang-kadang masyarakat nggak tahu. Padahal gampang banget, platnya kuning, selesai, ya kan? Kenapa kok itu membahayakan? Bayangkan kejadian jam 8 pagi sampai jam 14 sore itu belum tahu ini siapa sih yang
jadi korban di sana. Kalau dia tutup resmi, itu enggak akan ada cerita seperti itu. Jam 8 kejadian, misalkan jam 10 atau jam 9, perusahaannya ditelepon aparat. Ini plat nomor sekian-sekian, ada kejadian. Daftar penumpangnya siapa? Itu udah pasti paling enggak ada antara email atau nomor telepon. Sehingga keluarganya bisa dihubungi. Kenapa kok menurut saya bahaya? Dari kejadian ini, guys. Saya enggak tahu dari 12 korban itu sudah berapa yang teridentifikasi. Tapi kalau ini misalkan tidak diusut dengan baik, maka bisa jadi ini akan jadi salah satu apa ya, kalau kita ngomong jelek atau berpikiran negatif, udah kalau ada yang enggak disukai ditaruh di mobil aja cemplungin jurang. Hilang, travel ilegal, selesai. Enggak diusut juga. Ya. Kenapa? Karena yang jadi penasaran saya itu apa? Ini pemilik kendaraannya siapa? Apakah pengemudinya langsung? Kalau pengemudinya langsung, selesai ini kasusnya. Tapi kalau kemarin saya lihat, ada pihak travel yang menghubungi keluarga di salah satu media itu. Artinya apa? Ada pemiliknya. Bagaimana kalau pemiliknya itu oknum? Ya oknum apa saya nggak tahu. Ya kan? Kalau dari kerusakan yang ditimbulkan saat ini, saya cukup yakin pemilik kendaraan ini tidak akan ngaku keluar. Terus mending hilang satu mobil lah daripada urusannya terlalu panjang dan ongkosnya terlalu besar. Nah ini yang perlu diusut lebih lanjut. Kenapa? Karena kalau misalkan ini seorang oknum menguasai beberapa kendaraan, maka bisa jadi perlakuannya terhadap pengemudi-pengemudi yang lain akan sama seperti perlakuan terhadap mobil Grandmack ini. Capek, dipaksa untuk cari uang. Ya kan? Kita tidak tahu apakah ada driver penggantinya, apakah istilahnya cukup, kondisi kendaraannya seperti apa. Ya kan? Lalu, ini kan baru satu. Kalau sopir yang lain juga disuruh, lalu juga capek juga, lalu mengalami hal yang seperti ini, gimana pertanggung jawabannya pemerintah? Melindungi rakyatnya, tidak dalam kondisi perang, dalam kondisi biasa saja. Ya. Kemudian, dan ini saya menjelaskan, Organda itu adalah organisasi angkutan darat. Jadi, taksi, angkutan B3, angkutan barang, angkutan orang, angkutan alat berat, dan semua transportasi darat itu masuk ke dalam Organda. Ya. Jadi, ini kami tidak hanya mau cari benernya sendiri mengenai masalah angkutan ilegal ini, enggak. Karena sebagai organisasi, memang kita harus menyuarakan apa yang betul dan apa yang tidak. Supaya apa? Pemerintah tidak salah ambil keputusan. Contoh teman-teman. Contoh nih. Saat ini kita tahu angkutan online, Anda juga mungkin mitra angkutan online. Ada potongan besar sekali. Anda nggak dapat THR, ya kan? Siapa yang mau ngurusin? Anda nggak masuk ke ranahnya disnaker atau menaker, Anda nggak masuk ke ranahnya Kementerian Perhubungan. Nah ini, kalau tidak diatasi dengan baik, maka bisa jadi dengan teknologi itu, orang sebenarnya bisa mengeksploitasi orang lain. Kalau didiamkan ya nggak apa-apa, berarti nanti para pemodal-pemodal yang besar bisa jadi akan juga melakukan trik yang sama, gitu. Ya, jadi ini kenapa kok Organda berjuang, dan saya sejak masuk di Organda, tahu bahwa banyak sekali yang diperjuangkan oleh organisasi ini yang memang tidak terekspos ke publik, gitu. Oke, nah saya sendiri sebagai pelaku angkutan resmi sangat berharap, dan kalau menghimbau kan rasanya kita lebih pinter. Ini saya mohon dengan sangat kepada Menteri Perhubungan, Bapak Kapolri, kemarin kasus telolet dengan korban anak di Merak itu Pak Menteri bilang, dan termasuk jajaran kepolisian bilang, wah telolet gak boleh lagi ada di bis. Kalau ada yang telolet, ada telolotnya, bisnya tidak akan diloloskan kirinya.
Padahal sebenarnya secara undang-undang tidak ada itu aturan tidak boleh pasang telolet. Tidak ada. Itu cuma boleh apa? Klakson itu ada batas dB-nya. Kebisingannya itu ada diatur. Tidak diatur soal nada atau soal lain-lainnya. Ya. Kalau dibilang alat itu membahayakan secara teknis, kalau saya balik tanya, kalau secara teknis pemasangannya betul, semua sambungannya rapat, ya kan? Sudah tidak membahayakan secara teknis loh. Masih boleh dipasang enggak? Anda bisa melarang telolet. Tapi bagaimana dengan angkutan ilegal? Yang benar-benar ini sudah seperti ya sudah mewabah di mana-mana. Dan itu jelas-jelas nggak tahu melanggar hukum atau enggak, karena kalau pasalnya sudah dicabut, apakah artinya nggak melanggar hukum? Ya kan? Lalu apa artinya teman-teman yang sudah ngurus izin dengan baik, ngikutin SMK dengan baik, ya kan, membayar pajak dengan baik. Dan yang paling parah apa? Ini korbannya udah 12, Pak. Yang di situ korbannya satu, anak-anak waktu itu, dan tidak ada yang secara teknis salah di bis pemasangan telolet itu. Anda bisa mengeluarkan aturan yang dipaksa dan harus dituruti oleh semua pengguna atau pelaku transportasi darat. Nah, sekarang saya juga mempertanyakan apa langkah dari Kementerian Perhubungan, kepolisian, bahkan YLKI yang selama ini juga banyak apa cukup keras terhadap apa ya, kalau angkutan lebaran itu suaranya kan kadang-kadang terdengar di YLKI. YLKI sekarang gimana? Ini konsumen mau nuntut ke siapa nih kalau angkutannya ilegal? Kemudian kami ini sebagai perusahaan swasta juga merupakan konsumen dari produk pemerintah. Mau komplainnya gimana? Jadi ini akan jadi, semoga jadi pertimbangan dan pemikiran bersama. Gak usah cari siapa yang salah. Kalau dibilang, oh undang-undangnya udah kuno dan lain-lain, ayo kita benahi. Jangan sampai kita yang masih hidup, masih bisa berpikir ini kalah karena, oh ini dari dulu undang-undangnya seperti ini. Karena undang-undang kan bisa diubah. Masih ada MK, guys. Oke, demikian pemikiran saya. Semoga kita bisa berdiskusi dengan baik di kolom komentar. Para ahli hukum, para wakil rakyat yang duduk di Komisi 3, ini tolong benar-benar dibahas karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan ini korbannya sudah ada, jangan sampai ada tambahan korban lagi dan seolah-olah kita nggak ngapa-ngapain. Oke, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bermanfaat.